muka tembok apa telinga tembok ya Mbak Mirna ya? 11-12 itu namanya kayak gitu sih. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Aku tahu betul Mas Permadi itu orangnya seperti apa. Dia jahat, dia licik. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Heran gue, Ki. Ada gitu ya, Ki. Orang datang minta tolong, tapi sama yang mau nolongin malah dikasih masalah. Itu namanya ngebantuin apa bikin nambah masalah sih? Nah, ya guys, itu dia. Kiki juga bingung. Ini tuh orangnya kayak gimana ya? Kayak nggak berbuat dosa, kayak nggak sadar diri, kayak nggak kepikiran gitu di otaknya. Kalau dia melakukan minta tolong kayak begini tuh, itu malah bikin kesalahan, Mbak Mirna. Oh, ini tuh jatuhnya kayak jadinya kurang ajar gitu ya, Ki? Iya sih. Iyalah. Ih, amit-amit Kiki sih gak mau punya teman kayak gitu. Kadang susah juga sih, Ki. Ada yang udah dikasih tahu ataupun ada yang udah kita sindir-sindir gitu, tapi gak masuk ke dalam kepalanya gitu. Jadi kayak bebel gitu loh. Iya sih. Ya, ada sih orang kayak gitu. Ada. Nah itu dia. Itu namanya muka tembok apa telinga tembok ya Mbak Mirna ya? 11-12 itu namanya kayak gitu sih. Sindir-sindir tapi kayak nggak masuk ke dalam ke kepalanya. Udah nggak ngerti lagi deh tuh. Sebenarnya gini ya Mbak, bukan masalah ini kita nggak suka. Cuma ini tuh perkaranya adalah kita harus melindungi keluarga ini. Oh betul, jelas. Iya. Maksud kita juga kan sebenarnya niatnya kagak jahat nih. Iya ya dong. Cuman ini kan bersangkutan sama Rena, ya kan? Biar Rena balik lagi ke keluarga kita. Betul. Kan mungkin emang satu-satu caranya emang kayak begitu. Lagi pula, ngapain juga gitu loh. Bener kata lu tadi, siapa dia? Yang ada juga malah bikin tambah masalah buat Pak Bos kan gak penting. Iya kan? Yang penting itu sekarang Mas Al itu kan lagi mengusahakan biar Rena cepat pulang ke sini. Nanti pas Rena udah di rumah ini lagi sama kita lagi, pasti Kiki yakin Mas Al bakal mencari pengobatan yang terbaik buat Rena. Iya ya, tapi apa bener Ki? Soalnya kan tadi Pak Bos juga bilang katanya masih belum pasti. Cuman ibu tadi kaget aja sih pas Pak Bos bilang katanya keadaan Rena lagi gak baik-baik aja. Apalagi katanya gak bisa gerak, gak bisa ngomong. Ya Allah. Ya Allah. Saya mohon ya Allah. Tolong angkat penyakitnya Rena. Kembali ke Rena sama sekarang ke keluarga ini lagi ya Allah. Amin, 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 amin. Kita harus percaya sama Mas Al. Mas Al kan gak pernah mengingkari omongannya, Mbak. Iya, Mbak, kita doain terbaik ya. Mudah-mudahan Rena sama Askar cepat pulang. Amin. Amin. Mas, cepetan, Mas! Ayo, Mas, gas, Mas, kejar, Mas, kejar! Iya, Mas, ya. Lul. Mas, kenapa, Mas? Gak tahu nih, Bang.
Cepat, saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nina, mana handphone kamu? Handphone saya. Ini, Pak. Mulai sekarang ini saya sita ya. Tapi, Pak. Udah gak usah banyak tanya. Ini handphone kamu pakai. Nomornya nomor baru. Nomor ini cuma bisa dipakai untuk menelpon saya. Untuk menghubungi saya. Dan mulai sekarang saya melarang kamu untuk menghubungi siapapun termasuk suami kamu. Dan ingat ya, jangan melanggar. Kalau kamu melanggar, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Pak, tapi saya kan harus teleponan sama suami saya, Pak. Saya harus video call dia setiap hari. Takutnya kalau nggak dibolehkan sama Bapak, malah suami saya curiga, Pak. Dan takutnya dia mikir kalau saya kenapa-napa. Terus, kalau dia lapor polisi, bukannya tambah ribet, Pak, urusannya nanti. Oke. Kalau gitu saya kasih kamu kesempatan untuk menelpon suami kamu satu kali dalam satu hari. Tapi itu juga dalam pengawasan anak buah saya. Setelah itu, saya sita kembali handphone kamu. Baik, Pak. Paham ya? Aku sudah sana ya. Kamu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya. Dalam 3 hari ini, saya harus melakukan segala cara agar gak ada siapapun yang buka mulut kalau Reina ada di tempat ini. Habis bensinnya, Mas. Oh, maaf, Mas. Nina. Nomor yang ada tuju tidak dapat. Mati lagi handphonenya. Halo Nina, kemana sih kamu? Di mana sih kalian? Ini sih pasti ada yang gak beres sama bos ini, Nina. Aku takut banget sendirian di sini. Askara di mana? Kok gak muncul-muncul? Jangan-jangan Askara gak ikut ke sini. Kenapa aku harus pindah rumah dan pisah lagi sama Askara? Nan Reina. Alhamdulillah, aku senang banget mereka datang lagi. Aku kira mereka gak akan kembali lagi ke sini. Maaf ya sayang, Bibi datangnya telat. Soalnya tadi harus ambil baju ganti dulu karena mau bermalam lagi di sini sama Abizar. Gak apa-apa, Bi. Yang penting kalian datang lagi ke sini. Kalau enggak, aku bisa nangis kesepian. Tuh adenya udah bobo. Abizarnya bobo di sini ya. Non Reina udah ngantuk belum? Gimana kalau Bibi ceritain dongeng? Mau gak? Tapi biar seru, gimana kalau lampunya kita matiin dulu? Kamu jangan takut, kan ada Bibi sama adek Abizar di sini. Ya? Bentar. Bibi cari senter dulu. Bentar ya. Ada senternya. Bentar ya sayang. Oke, coba kita tes. Senternya nyala nggak? Jangan takut ya. Coba, ini mana nih? Tuh, anggap aja itu bulan. Ini adalah sebuah cerita tentang seekor burung elang, seekor ular, dan seorang kakek. Jadi gini ceritanya. Di sebuah hutan yang rindang, ada seekor elang
yang sedang nangkring di pohon dan bernyanyi. Gimana sih suaranya, sayang? Dia bersantai di pohon sambil menikmati udara segar. Tiba-tiba, di saat dia lagi bersantai, ada seekor ular yang datang meliliti pohon dan membuat seekor burung tersebut jadi kaget karena mendengar suaranya. Tuh, gimana? Kelihatan gak tuh? Lalu seekor burung tersebut bertanya kepada ular, "Kamu mau apa?" Dan sang ular pun menjawab, "Aku mau melilit kamu." Dililitlah itu si burungnya. Dililit dan seekor burung tersebut menjerit kesakitan. "Tolong, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Kamu mau apa dari aku?" Gitu kata dia. Mau dilanjutin gak ceritanya? Dan si ular pun tertawa dan berkata, "Hahaha, aku sengaja. Aku ingin membuatmu takut dan ingin melihatkan kepada kamu kehebatan aku." Si burung pun tetap takut dan tiba-tiba datanglah seorang kakek yang baik hati dan menolong si burung elang ini. Dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat. Si ular pun terjatuh melepaskan lilitannya dari si burung elang tersebut. Terus si kakek pun bertanya sama si burung, "Kamu gak apa-apa?" Dan si burung pun berkata, "Gak apa-apa." Dan pada suatu hari ketika si kakek sedang mengambil air di sebuah danau, sang ular yang tadinya marah karena mengganggu, dan seekor ular tersebut pun memasukkan bisanya ke dalam ember si kakek. Karena si elang yang udah dibantu sama si kakek ini melihat itu, si elang bilang sama si kakek, "Kakek, air tersebut jangan kamu minum ya, karena di dalamnya ada bisa dari si ular itu." Si kakek pun dan si burung elang saat itu mulai bersahabat dan saling tolong-menolong. Gitu ceritanya, sayang. Jadi nanti kalau misalnya kakak Rena dan adik Abizar udah gede, kalian berdua harus saling tolong-menolong ya. Seperti si burung elang dan si kakek tersebut. Aku dan Askara pasti akan tolong-menolong Bi, karena kami kakak beradik. Makasih ya, Bi, sudah cerita dan hibur aku di sini. Biasanya papa yang sering dongengin aku sama Dede Askara. Kalau aku bisa pulang ke rumah, aku akan minta Bi Nina ikut aku ke rumah buat jagain Dede Askara. Abizar udah terlelap banget nih. Jadi sekarang waktunya kakak Rena juga bobo, ya. Oke? Kenapa ya Pak Permadi memindahkan Non Reina ke sini? Dan kenapa Non Reina sangat dijaga ketat? Sampai-sampai gak ada satupun orang yang boleh tahu lokasi tempat ini. Sebenarnya ada apa sih? Apa yang terjadi dengan hidup kamu, sayang?